Oke, ya halo semuanya kembali. Nah, ini token ini. Sebenarnya sih untuk mendapatkan ini ya, kita harus yang namanya ngumpulin ya, ada 60 gitu. Ada 60 ya, aku kira tadi 100. Oke, salah, maaf ya. Aku baru saja dapat 48 token dan ini sebenarnya sih triknya simpel aja sih. Kita main terus aja, kita swing-swing main aja gitu. Untuk mendapatkan tokennya itu kita swing-swing main segala macam. Udah dapat sih. Nah, di sini ada juga dari sini. Bentar. Ada sih nanti. Nah. Kalau kalian cek di sini ya, kan nih token tadi kalian cek aja nih ada toko dapatkan ya. Kalian klik saja dapatkan, setelah itu pilih toko event yang tadi, toko event. Waktu itu aku dapatnya di sini di create kolaborasi. Nah, tuh gua dapatnya di sini di create kolaborasi. Nah, toko ini ya. Nah, di sini gua dapatnya. Ya, itu kalian kalau beruntung aja ya. Gua pas lagi laki-lakinya aja sih, lucky day aja, lucky day aja nih. Nah, di sini kalau kalian punya diamond ya sekitaran 1200 ya. Gua sekali aja nih, sekali gacha. Rencananya gua pengen ngumpulin gitu diamond-diamondnya. Eh, tahu-taunya dapet. Serius, bingung gua dapet. Pas keberuntungan aja itu. Ya, itulah setahuku ya. Biasanya kalau kalian nano tuh kalian usahakan main aja sih terus. Pasti dapat lah, gua jamin lah gua dapat. Lu dapat lah kalau lu benar-benar pengen dapat gitu. Ya, kita selesaikan yang di sini-sini aja ya. Kita sambil main aja kali ya. Biar nggak bosen gitu. Nah, di sini kita main di santai saja, nggak usah yang terlalu gitu-gitu banget. Nggak usah yang terlalu itu banget kan. Kalau kalian nano, usahakan main quest aja ya, quest event kalau bisa, swing-swing main quest event gitu. Kalau untuk mendapatkan karakter gratis ya. Biasanya sih gitu triknya deh. Aku ini pas keberuntungan aja. Aku pas tuh keberuntungan aja itu. Pas banget itu. Tuh pas keberuntungan pertama gua tuh. Ya pas itu pas keberuntungan saya aja itu. Kita selesaikan terus main di mode pelatihan ya, soalnya ini pas banget buat mendapatkan karakter. Pas lagi lucky aja sebenarnya ini, aku pas lagi beruntung aja dapet untuk karakter. Aku nggak bisa tahu gimana caranya ya, pas lagi keberuntungan aja itu hoki sebenarnya ya. Gua pas hoki aja tuh dapat, sebenarnya niatnya ngumpulin case-nya itu doang dia bisa dapat. Eh, tahu-taunya dapat benerannya. Oh, udahlah gua ambil lah, kan lumayan itu aja ngomplok. Boleh lah ya, kita main-main aja kali ya, main santai aja sekalian gua ngumpulin token itu kali ya, sambil-sambil gitu. Ya udah. Iya, gua dapat Asuka nih pas itu aja, keberuntungan di itu aja di diamond tadi yang kita gacha di toko tadi. Senjatanya belum dapat sih sebenarnya. Iya, senjata belum dapat.
tahu gue ya, ini pas. Lo sering-sering main aja lah, intinya untuk dapetin gratisannya tuh, terus naikin skill juga ya, soalnya ini takut nge-event mingguan gitu. Ya susah lah ngejelasinnya ya, serius beneran aku susah ngejelasinnya ya, soalnya pas keberuntungan aja, keberuntungan hakiki ku dapatnya ini karakter. Aduh, ya udahlah kita main sambil lah. Aduh, gua main santai-santai aja lah. Aduh, belum ini, belum dapat. Ya, gini lah, gua tiap hari mainnya gini-gini terus sih. Ya. Kalau kalian ingin dapetin karakter gratisnya ya, karakter asukannya ya, triknya begitu aja. Lu ini lu main ya, lu kumpulin diamond ini, berlian ini,
diamond beetle ini sampai banyak lah poknya kalau bisa. Kumpulkan diamondnya sebanyak mungkin, diamond beetle itu. Nanti hasilnya ya dapat juga sih pada akhirnya nanti. Kayaknya deh. Kalau lo beneran pengen dapat karakter Asuka nih, baiknya ya lo ngegacha aja sih. Gachanya bukan gacha itu ya. Gacha diamond. Itu ya gacanya gratis juga sih, dapatnya banyak juga di mana-mana. Seperti sini kan nih. Nah ini dapat lagi nih diamond. Nah pokoknya di sini juga ada kan quest story mission juga ada dapetin diamond. Ya lo dapetinnya di sini-sini aja. Intinya lo mau dapetin itu ya lo selesaiin semuanya ini. Sudah selesai. Seperti ini. Lo selesaikan diamond, lo selesaikan ini itu ya lo hasil dapat sih karakter Asuka. Gitu triknya ya setauku. Soalnya ya gimana lagi ya, itu aja sih satu-satunya cara. Ya lo ngegacha, udah gachanya nggak usah lo harus beli itu ya. Iya, lo nggak usah yang gitu-gitu amat juga ngambilnya. Lo ya ambil ya santai aja, nggak usah yang terlalu gitu amat. Gue sih ya main headphone aja, kalau dapat ya keberuntungan gue apa juga sih. Ini lucky aja sebenarnya. Pas keberuntungan aja. Bentar ini ya. Mana ya tadi aku dapetin ya? Aduh, gua lupa. Nah, ini kan toko. Toko lu pilih yang ini. Yang Blazing Hope Fragment 01 yang gambar puzzle tuh, klik dapatkan. Setelah itu pilih sumber create kolaborasi. Sudah. Lu dapat di sini. Ya kalau lo beruntung, kalau lo punya diamond banyak ya nggak apa-apa. Kalau lo punya kartu ini ya juga nggak apa-apa. Kalau untuk Firehop ini kita dapat senjata ya kalau nggak salah. Ya itu tergantung kitanya aja sih, seberapa beruntungnya kita itu tergantung dari itunya aja, cara bermain kita aja. Ngegacha aja sih. Sama aja sebenarnya ngegacha, pokoknya mau gacha, mau event apapun, kadang kalau sudah ada hubungannya dengan gacha udah beda story lagi, Pak. Ada. Iya, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Udah selesai, dapat sih toh. Kalau benar-benar ingin itu event quest ini, pilih aja ke event quest ini. Lo pilih aja di sini, kalau misalkan sulit mendapatkan event quest itu, kamu pilih ke sini, ke New Century. Setelah itu lo pilih lagi toko. Setelah itu pilih lagi yang token ini. Ini pas lagi keberuntungan aja sih dapatnya. Create kolaborasi. Nah, di sini. Lo gacha aja beberapa kali. Pasti dapat sih, nggak usah top up, nggak apa-apa. Diamond ini sebenarnya dapatnya kalau kita ini apa sebenarnya, kalau kita dapatnya pas ini, pas menyelesaikan story quest ya, story quest dimanapun gitu ya, itu adalah dapatnya ya, dapat dari itunya skinnya. Oke, sampai di sini dulu ya, thank you banget penonton, jangan lupa untuk like dan follow channel Facebook saya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu lagi. See you and bye-bye.
Bye guys.